Halo? Ntar dulu dong mikirnya, ini satu-satu dong. Nih ya, gue mohon banget sama kalian. Kita tuh selangkah lagi deal nih, tur 20 kota. Ayo dong. Aduh Jo, mikirin nikah aja gue pusing. Disuruh mikirin materi. Nah, itu aja Po, itu aja. Itu udah keresahan lo sendiri tuh. Lo takut nikah karena broken home. Nah, itu aja tuh menarik. Tidak segampang itu Jo. Kalau komunitas broken home tersinggung bagaimana? Sapu anak masih kecil, masa lihat bapaknya di penjara gara-gara hal sepele. Kalau korupsi kan keren. Aku apa masih bisa stand up, Jo? Kan semua juga udah tahu kondisiku kayak gini. Di mana lucunya? Mendingan kita nongkrong aja. Eh, Jo, jalan ya, kita ampun, suntuk ini malah ngomongin yang lain kalian. Mas? Iya. Ini ada abok-abok itu kan? Oh, iya, betul. Ih, benar. Ini. Halo. Siapa namanya ya? Joshua, Bu. Iya, Joshua. Ini loh, Joshua. Anak saya tuh ngefans banget sama Joshua. Tadi itu dari jauh. Dia udah ngeliat ya kan? Katanya itu mah di obok-obok gitu ya kan? Tapi kayaknya ya? Adanya mah nggak terlihat seperti... Iya, ngefans banget kan kamu kan sama Joshua kan? Tapi kan umur... Iya, ngefans banget. Mas, kita foto ya, Mas. Bu, maaf nih. Saya kebetulan fotonya udah dapat. Saya juga ada urusan. Oh, makasih ya, Mas. Iya, sama-sama. Ya. Iya. Tuh ini kan fans dia kan. Halo, Rispo. Siapa sih, Ma? Itu kan artis cilik. Masa artis cilik badannya gede? Artis mah bebas. Enggak sayangku mania. Tadi Joshua yang nelpon. Ngajakin nakal ya? Tidak dong. Awas ya kamu, jangan macem-macem. Udah mau nikah loh. Tidak dong. Sayang, Ananta Rispo, kok diem? Jadi kapan kamu nemuin ayahku? Yang namanya nikah tuh kan gak bisa langsung gitu aja. Banyak yang harus dipersiapkan. Mental, fisik. Ya iya, makanya ayah ibu itu udah nanyain keseriusan kamu ke aku gimana. Serius kan mau nikahin aku? Kamu gak beneran trauma kan karena papa mama kamu cerai? Enggak sayang. Sama sekali aku gak trauma. Yang suaranya putus-putus. Gak ada suaranya yang putus-putus. Rumah itu adalah fondasi. Sejauh apapun kita pergi, selama apapun kita melangkah, rumah akan tetap ada. Oh? Rumah itu tidak seperti kupu-kupu yang bisa terbang bebas. Tidak boleh ada kerusakan sedikit pun di dalamnya dong. Woi, Po. Saya ini bukan yang gak mau nikah. Cuman kalau gak ada rumah, anak istri saya nanti mau tinggal di mana? Po! Kalau orang lagi kesel, jangan dipotong-potong. Loh? Kok lu marah? Ya bebas lah, ini rumah gua. Ini rumah gua, Po. Udah gila lu ya. Gua yang bangun, lu yang ninggalin. Apa lu kata, Po? Ambil aja rumahnya buat bapak. Ini rumah gue, Po. Pak Samsul, bapak mau tinggal di rumah saya? Mas Rispo, kerjaan gue udah kelar. Pak. Gua keadaan. Maaf, kok bisa... geser ya rumahnya. Jo. Jo. Halo. Halo. Udah matiin lagi. Halo bro, Dimans nih, nong sekali kita ya. Ya sorry Tang, gue lagi meeting. Mohon maaf nih, pan lu pengangguran. Gue bisnis sekarang. Bisnis apaan? Ya itu, budidaya eceng gondok,
Udah ya, gue meeting dulu. Cenggondok. Gimana itu? Halo saudaraku. Kagak ada kangen-kangennya lu sama gue. Ayo nong sekali ah. Sorry Tang, gue gak bisa. Gue lagi mudik. Petamburan bagaimana mudiknya lu bos? Mudik nengokin nenek gue sakit. Pen nenek lu kemarin baru meninggal. Hidup lagi Bintang. Pokoknya gue nggak bisa deh. Ya udah ya Tang ya. Ya udah. Halo Siska. Ya sorry Tang, gue nggak bisa. Nanti dulu, gue kan belum ngomong apa-apa loh. Gue tahu, lo mau ngajak jalan kan? Enggak, gue gak bisa. Lah terus tadi apa lo? Instastories tuh lo lari-lari lo? Iya itu, lari ke rumah sakit, opname gue. Ya udah lah. Tang, Bintang! Bantu, iya, Mak. Bantu, di dalam aja dari tadi. Bu. Iya, Pak. Motor ini dijual, Bu? Murah-murah, Pak. Nih, masih bagus, Pak. Seberapa murah, Bu? Bapak beraninya berapa? Bagus masih nih, Pak. Ini kan motor tua, Bu. 500 ya, Bu, ya? Ya, jangan segitu, atuh, Pak. Tambahin. Kan motor tua, Bu. Bang, mohon maaf, Bang. Nggak dijual, Bang. Bintang, Mama lagi. Motor tua ini. Bintang, si Bapak ini udah mau, Bintang. Mama jual yang lain aja, Mak. Udah sepakat itu, sama si Bapak, Bintang. Tuh ada yang jangan ini, Bang. Nggak kuat buat nanjak, Bang. Si Bapak udah sepakat sama Mama, Bintang. Bintang. Kata tadi dijual, Bu. Ya udah, Pak. Gimana kalau helmnya aja dulu, Pak? Bagus nih, Pak, helmnya nih. Masih Mereka, baru. Saya datang lain aja, Bu. Ya. Bentar ya, Nak. Saya beli kuota sama MG dulu biar bisa nonton YouTube sepuasnya sama kamu. Nah, daripada tur stand up, mending ayah sama kamu ya, Nak. Misalnya kamu tumbuh kembang, tumbuh sehat, tumbuh besar. Nah, ini video cara berjalan. Gini loh, Nak, cara berjalan. Kiri dulu, baru kanan. Kalau dua-duanya namanya lompat. Kalau kepala dulu namanya nyungsep. Wah, pada lihat apa nih Ehan sama Ayah? Tutorial cara jalan ya? Iya. Oh, yuk belajar jalan sama Bunda yuk. Nah, kiri dulu, baru kanan. Kalau dua-duanya namanya lompat. Nah, ayo. Kalau kepala dulu, namanya nyungsep. Kalau itu sih aku udah tahu. Epo, itu Joshua dikejar ibu-ibu apa di demo orang? Kok ribut sekali? Udah, Dur. Nggak usah pedulin Joshua. Lu lanjutin aja jualan di situ. Pak RT-nya di situ kaya raya. Kalau beli parfum, pasti banyak. Oke, makasih Bro Rispo. Mantap, Mania. Permisi! Woi! Kau ngapain teriak-teriak? Kalau jantung saya sampai copot, siapa yang tanggung jawab? Maaf, Bang. Gak sengaja. Kau udah kolektor ya? Sorry nih. Tagihan saya bulan ini saya bayar lunas. Tagihan selanjutnya masih 2 minggu lagi, paham kau? Gimana, Bang? Maksudnya, Bang? Kau debt collector kan? Jangan bikin saya malu dong. Nanti dilihat teman-teman tetangga saya belum bayar utang, saya malu. Maaf nih, Bang. Abang kayaknya salah sangka. Saya kesini tuh mau tanya rumahnya Pak RT di mana ya? Oh. Ngomong dari tadi, kalau kau cari rumah Pak RT, sini saya tunjukin. Kau lihat jalan itu? Kau belok ke kanan. Paham ya? Kiri dong, kanan sana. Iya, kanan. Ya. Ah, di situ ada plang tulisannya rumah Pak RT. Kanan ya, Bang? Kanan. Kasih, Bang. Hati-hati jalan ya. Nggak nyangka Pak RT utangnya banyak. Ha ha ha.
permisi. Permisi Pak RT. Pak RT permisi. Pak RT permisi. Maling, maling, kau mau maling? Maling, maling. Bukan, bukan. Saya penjual parfum. Bohong. Mana ada tampang penjual parfum kayak Anda? Maaf nih Pak RT, sebenarnya juga tidak ada Pak RT yang tampangnya macam Bapak. Maksud kamu apa? Memang tampang saya tidak meyakinkan jadi RT. Oh. Saya sudah rapi begini. Masalahnya juga Pak RT kan tidak percaya kalau tampang seperti saya ini tampang penjual parfum kan. Jadi kamu apa? Debt collector? Ah bukan, maksud saya itu tidak semua orang yang tampang seperti saya ini debt collector. Buktinya Pak RT bukan debt collector kan? Jadi kamu mau bilang saya ini debt collector? Saya kan RT. Ah justru itu, saya juga bukan debt collector, saya ini penjual parfum. Kalau saya jadi debt collector ngapain juga? Pak RT motornya kan begini. Ini starter-starter motornya batuk-batuk sampai ke dia. Maling, maling. Bang, bukan bang. Bang, bukan bang. Tipu-tipu.